baru sekarang nak sarankan kerajaan tadi kerajaan sekarang tapi ini sekarang pun nak buka kebisan. Siapa ni? Hello. Dia bukan isu kerajaan, dia isu pentadbiran awam. Ni tuan, isu ni bukan isu kerajaan. Isu ini adalah isu pentadbiran awam, agensi penguat kuasa. Kita dah sebut daripada tadi. Bahagian yang berjaga jawatan kuasa ni bukan parti. Jangan masuk dengan semangat politik lepas tu tuan-tuan cakap benda yang tuan-tuan tak faham kepala ekor. Begini tuan-tuan saya cerita dekat tuan-tuan. Kebenaran yang salah semalam perlukah dikekalkan sebagai salah hari ini dan salah hari esok? Karena tuan-tuan sayangkan parti, apakah kebenaran yang semalam salah, hari ini harus dibiarkan salah? Agama ajar itu. Buat keluar dalil dengan saya. Apakah ada satu dalil yang saudara boleh kata, barang siapa yang membongkar kebenaran masa lalu kepada kebenaran hari ini kerana dia tak menuturnya pada masa lalu adalah dosa dalam Islam? Kan daripada awal kita cerita, ini bukan isu politik. Ini isu yang tak ada orang politik pun dia dah boleh diselesaikan sebab rang undang-undang kawalan beras ni dah ada. Ini masalah penguatkuasaan. Kalau masalah politik dah selesai, saya dengan Abang Mat ni berkomunikasi. Saya berkomunikasi dalam laporan, dalam minit post kabinet semalam dia mengamuk. Mengapa dia perlu bergantung pada orang luar untuk dapat maklumat? Dia marah semua pegawai dalam kementerian dia. Tak ada masalah. Isu dia ni selalu tuan-tuan akan kata apa saja cakap hari ini adalah tentang menentang kerajaan hari ini. Ini isu penguatkuasaan. Undang-undang tu dah ada lama. Itu tuan-tuan kadang-kadang dia punya bangang saya susah nak explain. Tuan-tuan tak faham antara isu politik dengan isu penguatkuasaan undang-undang. Ini bukan isu Bang Mat kena pergi kari orang. Bukan isu Bang Mat kena turun siasatan. Isu ni agensi yang telah diberi kuasa dengan rang undang-undang Akta Padi dan Kawas Selia Beras yang dah ada lama. Kita baru masuk hari ni. Baru masuk, dengar dulu. Ataupun jawab dalil saya. Adakah satu dalil mengatakan seorang itu menanggung dosa kalau dia membiarkan kebenaran masa lalu yang disembunyikan disuarakan pada hari ini? Islam ke yang tanya? Sure. Tuan-tuan jawab dalil saya. Jawab dalil. Bererti apa saja yang rosak pada masa lalu kena diam supaya adil untuk kerajaan hari ini. Come on lah, kita pilih kerajaan hari ini dengan mengharapkan dia mengubah banyak benda yang rosak pada masa lalu. Sebab tu perlu pertukaran. Kalau nak biar rosak je, buat apa ada pertukaran? Tak ke tak cerdik jadinya tu? Kita dah hujah isu ni lama. Isu ni bukan isu politik. Isu ini adalah isu penguatkuasaan. Macam kita bincang isu rent seeking. Dia bukan isu tentang kesalahan kerajaan hari ini. Rang undang-undang dah ada. Ketirisan yang kita cerita ni bukan ketirisan tentang menteri menerima apa-apa kepentingan. Ketirisan kita cerita adalah kenapa penguatkuasaan. Itu yang saya kata sekarang ni, reform tentang pentadbiran dan agensi penguatkuasaan. Saya tak marah, cuma saya nak tegaskan kerana ayat itu menggambarkan kedaifan dan kebodohan yang tak boleh diterima. Kerana dulu kita rasa ada penipuan, maka kita kata hari ini pun kena hidup juga dalam penipuan. Semata-mata kita kata kita cinta kepada government of the day. Tak, kepada government of the day, kita minta action kerana government yang dah lepas tak boleh bertindak. Itu cara yang betul. Sebab pendedahan ni tak ada kena-mengena dengan menuduh kerajaan. Dia adalah tentang sistem yang telah salah. Sistem yang tiris. Tingkat sikit IQ tu bila kita masuk diskusi.